AC Milan berhasil meraih kemenangan saat menghadapi Verona pada pekan ke-8 Liga Italia tahun 2021 sampai tahun 2022. Laga AC Milan vs Verona berlangsung di Stadion San Siro, Sabtu, tanggal 16 Oktober tahun 2021, atau Minggu, tanggal 17 Oktober tahun 2021, dini hari WIB. AC Milan yang sempat tertinggal mampu bangkit dan menyudahi pertandingan dengan kemenangan 3-2. Gol-gol AC Milan dicetak oleh Olivier Giroud, Frank Kessié, dan gol bunuh diri Koray Gunter. Sementara itu, dua gol Verona masing-masing dibukukan melalui aksi Gianluca Caprari dan tendangan penalti Antonin Barak. Kemenangan tersebut membuat AC Milan menggeser Napoli dari puncak klasemen Liga Italia tahun 2021 sampai tahun 2022. Milan untuk sementara mengoleksi 22 poin dari 8 pertandingan. Mereka unggul 1 angka atas Napoli yang berada di peringkat kedua dengan raihan 21 poin dari 7 laga. Adapun Napoli bisa kembali ke puncak klasemen apabila mengalahkan Torino pada pertandingan yang baru akan berlangsung malam ini pukul 23 WIB di bawah AC Milan dan Napoli, menyusul Inter Milan yang menempati posisi ketiga. Inter tertahan di peringkat ketiga setelah gagal memetik kemenangan saat menyambangi markas Lazio, Sabtu, tanggal 16 Oktober tahun 2021, malam WIB. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!